Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang berada di Desa Pagermane di Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan. Ini adalah wasuk wilayah Tanggeng yang berjarak masih 80 km dari Tanggeng ini, Desa Pagermane menuju ke Cianjur Kota. Dan momen pagi ini saya mau menuju ke Kecamatan Kadupandak. Jadi beda kecamatan ya, hanya tetangga kecamatan. Jadi rutenya itu naik turun gunung loh. Wah, Kadupandak berada di pegunungan yang sebelah sana. Ini saya tidak sendiri, bersama teman saya asli dari Urang Kadupandak, bersama A Muklis. Ya. Di mana A Muklis Kadupandak? Posisinya? Kadupandaknya? Daerah Sibis. Itu. Belakang bukit. Oh, karena lagi ketutup kabut nih pagi ya. Ini jam 7 ya. Tuh, jam 7.09. Kabutnya masih tebal nih. Tuh, kabutnya tebal ya. Karena di wilayah Tanggeng ini dataran tinggi. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus belusukan saya menuju ke Kadupandak. Kira-kira jalannya bagus apa jelek nih Kang Muklis? Lumayan jelek. Lumayan jelek ya. Dan untuk mobil muat nggak? Kalau untuk mobil harus mobil yang offroad, Pajero. Wow, perkiraan berapa kilo ya? Coba dicek dulu nih di map. Yap. Dari sini sampai ke Kadupandak. Kita cek dulu ya, apakah ada sinyal? Oh, ada. Coba cek dulu ya. Kadupandak. Motor ya. Kita kalau mobil, jalannya ini lagi, muter. Kadupandak. Wow, 12 km guys. Ternyata dekat. Tapi kan sedekatnya sini, lewat jalan ekstrim, lebih lama. Beda sama 12 kilo lewat jalan nasional atau jalan tol ya. Apalagi yang motor metik. Wah, motor metik nih guys, motornya guys. Tuh. Ya udah, lanjut ya. Menuju ke Kadupandak dari Desa Pagermane. Hutan sereh nih ya. Nah, pertigaan ini ke kanan ya. Kalau lurus ke kantor Desa Pagermane. Jadi rutenya ke kanan lewat Cijampang. Pasar Cijampang. Nah, ke sini jalannya ya. Desa Pagermane. Ya, nanti di depan melewati Sungai Cibuni. Sungai besar di Cianjur Selatan. Ya, itu adalah Sungai Cibuni ya. Menghubungkan Kadupandak. Muaranya di mana ya? Asal mulanya mata airnya di atas sana. Di gunung mana? Apa itu namanya? Jadi Pagelaran juga nyambung bisa ke Pagelaran. Nah, ini jembatan Sungai Cibuni. Jembatan Cijampang. Nah, ini batas kampung Cijampang ya. Tadinya jembatannya di sana. Iya. Jembatan apa dulu? Gantung apa? Jembatan gantung. Ini bukan gantung. Pember. Wow, asri nian ya pemandangannya. Hamparan sawah. Tampak warga sedang panen ya, memanen padi. Aneh-aneh kalau di Jawa itu pakai apa namanya tuh? Yang buat nyentuh tangan? Iya. Seritan. Tuh, di sini masih digebuk-gebuk sedang panen padi. Menguning padinya. Itu tadi yang kita berada di atas tuh, di bukit itu tadi. Cepat juga ya. Nah, sampai di pasar Cijampang ya. Nyabu, nyarapan bubur. Enggak pakai kacang sama seledri. Enggak pakai kacang sama seledri. Dua-duanya sama? Pakai, saya komplit ya. Saya komplit. Satu komplit, satu enggak ya. Iya. Ini pasar Cijampang adanya pagi doang ya. Tidak sampai sore. Selesai sarapan bubur ayam di pasar Cijampang, ini lanjut lagi ya. Masuk kampung Cijampang, Desa Pagermane. Nah, ini ke kanan ke Pasir Keramat, ke kiri ke Rawakidu.
kita ke kiri ya. Ini istirahat dulu ya, ke toilet dan cuci tangan. Ini ada masjid bagus ya di Kampung Cijampang, dan ada kolomnya di depan. Kampung di Desa Pager Maneh. Desa. Ya, ada mobil carry ya. Jalan setapak di Kampung Cijampang pasca panen padi. Oh, depan tanjakan. Ya, nanjak guys. Peri sos. Wah, kelip dikit rodanya. Oke, berhasil ya. Nanjak lagi. Mana nanjak terus deh ini. Nanjak terus. Wow, terus menanjak ya. Sekolah SD. SD Marga Karya, Kampung Cijulung, Desa Pasir Dalem. Oh, sekarang sudah beda desa setelah nyebrang Sungai Cibuni tadi, dari Desa Pager Maneh ke Desa Pasir Dalem, Kampung Cijulung. Suasana di Desa Pasir Dalem, Kampung Cijulung pagi hari ya, jam 7. Tampak asri dan sejuk. Rumah panggung. Iya, nanjak terus. Wayat. Hah? Wayat carry. Kolam. Kolam ikan. Eh, ini sos ya. Akses dari Desa Pasir Dalem menuju ke Desa Kecamatan Kadupandak. Wah, ini masjid bagus ya. Ya, Kiri berjuang di tanjakan Kampung Cijulung. Wah.
warna SD ya. Pandak juga nih. Iya. Dengan padi ya. Selamat datang di Desa Pasir Dalam. Oh, ini kantor desanya ya. Iya. Kantor Desa Pasir Dalam, Cianjur Selatan. Oh, udah masuk Kecamatan Kadu Pandak sekarang? Udah. Kecamatan Kadu Pandak. Jalan Raya Kebun Karet. SD Negeri Sindang Laka. Pak, ya. Mulai menanjak tinggi ya. Banyak burung loh. Burung murai. Iya. Tadi bis lewat sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jalannya kecil kan? Iya ya. Tanjangan dikasih poldur ya? Aneh. Oke, sekarang mulai masuk hutan. Hutan apa namanya? Jalan Cagak. Hutan Jalan Cagak. Hutan Pinus. Hutan Pinus. Wah, hutan pinus ya. Dulu rimbun di sini. Hah? Dulu rimbun. Oh, dulu. Wow, seperti di Tol Kayangan ya. Magelang. Dulu rimbun sini. Sekarang mau dijadi apa nih? Tahu. Kiri kanan pokoknya serem banget lewat sini. Dulu. Baru ini kayaknya. Nih masih pada merah. Hutan pinus di Kadu Pandak, Cianjur Selatan. Di dataran tinggi Cianjur Selatan. Ini pohonnya ditebangin. Mau di ini ganti ladang mungkin. Ini celengnya masih ada nih, babi. Oh, dinomorin? Oh, ini dinomorin. Adem banget kalau di sini. Adem ya? Oh, ada motor gunung. Wah, keren. Motor gunung buah kayu. Nah, ini kan ya. Kayak adem ya. Sepanjang jalan tuh kayak gini. Iya ya.
di sinilah pertigaannya. Sudah sampai di Kadupandak ya. Jalan raya utama Sukanegara Kadupandak. Ke kanan ke Sukanegara tuh. Jadi ada total tadi setengah jam ya. Sama sarapan. 40 menit lah. Dari pagar mana? Lebih dekat. Nah, kalau ke kiri itu ke lurus, itu ke Cijati, ke Kecamatan Kadupandak, kantor camatan di sana ya. Dan juga ini tempat teman bis gunung, tujuan Kadupandak ke Cianjur.